Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari hadis Bukhari tentang dahsyatnya khasiat ayat kursi, tentang rahasia yang dibeberkan oleh setan menjelang tidur. Mari kita mempraktikkan resep yang ada dalam kisah teladan Nabi Muhammad yang kurang lebih diriwayatkan dalam hadis Bukhari seperti berikut ini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan tugas untuk menjaga zakat fitrah Ramadan kepadaku. Kemudian ada seseorang mendekatiku, lalu dengan bergegas dia mengambil satu genggam makanan yang dijaga itu. Dan aku pun dengan cepat menangkapnya dan aku katakan bahwasanya aku tidak segan mengadukan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengeluh, tuturnya, "Saya ini orang miskin yang memiliki banyak beban keluarga dan saya amat memerlukannya." Lalu aku lepaskan dia. Pada pagi harinya saya menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sabda beliau, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Jawab saya, "Dia mengeluh bahwasanya dia melarat sampai saya tak sampai hati, maka saya lepaskan dia." Sabdanya, "Rasulullah, dia membohongimu dan malam nanti dia akan mendatangimu kembali." Al-Qisah, saya menjaganya makin ketat sebab beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitahu bahwa dia hendak mendatangiku kembali. Ternyata betul, dia hadir dan mengambil satu genggam lagi. Kemudian saya tangkap dia dan saya katakan perihal ini akan diadukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab sama seperti pada malam pertama dan dia janji untuk tidak mengulanginya. Karena jawabnya itu, maka saya lepaskan dia. Dan pada pagi harinya beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegur tindakan saya tadi malam. Pertanyaan dan jawaban sama dengan pada malam pertama. Pada malam Qitrish saya lebih mengetatkan penjagaan dan ternyata dia hadir kembali mendekati saya dan melakukan seperti malam-malam sebelum itu. Saya mengatakan padanya, "Ini sudah malam yang ketiga anda telah berjanji untuk tidak lagi mengulanginya. Mengapa anda kau kembali lagi?" Jawabannya, "Lepaskan saya dan saya berjanji mau mengajarkan kepada engkau kalimat yang dapat engkau ambil manfaatnya." Tanya saya, "Apa yang dimaksud?" Jawabannya, "Ketika mau tidur baka olehmu ayat kursi, pasti engkau dijaga selalu oleh Allah dan setan tiada menghampirimu hingga pagi." Lalu saya lepaskan dia dan pada pagi hari beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali bertanya, "Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Jawab saya, "Dia mengajarkan beberapa kalimat kepada saya, katanya dapat diambil manfaat bagi saya sampai saya melepaskan dia." Tanya beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalimat apakah itu?" Jawab saya, "Dia mengatakan, bila engkau tidur, baca ayat kursi, pasti engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan setan tiada menghampiri engkau sampai pagi." Lalu beliau bersabda, "Dia berkata benar, padahal biasanya dia bohong. Tahukah kamu?" Kemudian beliau bersabda, "Itu adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. "Siapa ia?" Jawab saya, "Tidak tahu." Kemudian beliau bersabda, "Itu adalah setan." Hadis riwayat Bukhari.